sampaikan bahwa ada kritik dari para ulama terkait dengan keterangan Nabi mengakikahi dirinya sendiri. Maka sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Wala hawla wala quwata illa billah Alhamdulillah Kita sebentar lagi akan berjumpa dengan Idul Adha Di antara persoalan yang sering muncul di tengah masyarakat saat ini adalah Pertanyaan terkait bolehkah akikah disatukan dengan hewan kurban Akikah dengan kurban sejatinya memiliki kemiripan Namun tidak sepenuhnya sama Akikah secara khusus Menjadi tuntunan syariat yang dilakukan oleh orang tua yang mendapatkan anak berupa penyembelihan, seekor hewan, kambing, untuk rasa syukur atas karun anak yang Allah berikan kepadanya. Nabi SAW menjelaskan dalam salah satu sabda beliau, siapa-siapa yang telah diberikan lahir seorang anak wulidalahu waladun faahabba ay yang kemudian dia ingin untuk beribadah atau berkurban menyembelih hewan bagi kelahiran anak tersebut faliansuk maka sembelihlah hewan hewan akikah hadis ini kemudian menjadi dasar para ulama menghukumi akikah soal pelaksanaannya kapan ada perbedaan di antara para ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang menegaskan bahwa Atikah dilakukan hanya pada hari ketujuh saja. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam satu salah satu riwayat beliau bersabda, "Kullu gulamin murtahanun bi atiqatihi. setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Tudbahu anhu yawmas sabi' disembelihkan untuknya di hari ketujuh wa yusamma fihi dan diberikan nama dia di dalam hari ketujuh tersebut wa haqura suhu dan dicukur kepalanya berdasarkan hadis ini golongan ulama pertama membatasi bahwa akikah hanya dilaksanakan pada hari ketujuh sebagaimana zahir hadis pendapat yang kedua adalah pendapat Hanabilah Beliau berpendapat akikah bisa dilaksanakan pada hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21 jika di hari ke-7 orang tua belum mampu untuk membeli seekor hewan untuk diakikahi. Ini berdasarkan hadis riwayat al baihaqi di mana Nabi SAW alaihi wasallam memberikan penjelasan dan keterangan bahwa akikah itu dilaksanakan di yaumassabi di hari ketujuh atau di hari ke-14 Atau di hari ke-21 Pendapat yang ketiga adalah pendapat Syafi'iyah Bahwa akikah menurut beliau Para ulama Syafi'iyah Merupakan kesunahan yang melekat kepada seorang anak Dan tidak gugur hanya karena lewatnya hari Artinya menurut pendapat Syafi'iyah Orang yang sudah dewasa Jika di masa kanak-kanaknya belum sempat diakikahi, dia tetap sunnah untuk mengakikahi dirinya sendiri. Berdasarkan riwayat al baihaqi yang menerangkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqali nafsihi ba'dan nubuwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya sendiri setelah diangkat sebagai nabi. Artinya di usia 40 tahun ke atas. Namun demikian dua hadis tadi yang didasar, menjadi dasar ulama Hanabilah dan ulama Syafi'iyah dikritisi oleh para kritikus hadis. Hadis yang digunakan oleh kelompok Hanabilah dinilai dhaif. Sementara hadis yang digunakan oleh kelompok Syafi'iyah demikian pula dinilai bermasalah. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan hadisnya batil. Dengan demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka majelis tarjih dan tajdid menetapkan bahwa akikah adalah ibadah penyembelihan hewan seekor kambing atau dua ekor kambing sebagai rasa syukur atas kelahiran anak dilakukan pada hari ketujuhnya. Tentu ini berbeda dengan hewan kurban di mana kita semua pahami bahwa ibadah kurban dilakukan satu tahun sekali tanggal 10 sampai tanggal 13 Dhul Hijjah. Maka dari penjabaran ini kita temukan ada perbedaan antara akikah dengan korban. Baik, sekarang bagaimana jika penyembelihan akikah disatukan dengan korban? Kita lihat beberapa keadaan terlebih dahulu. Keadaan yang pertama, jika hewan kurban atau hewan kambing tadi diniatkan untuk akikah sekaligus korban sementara sahibul kurbannya sudah dewasa. Maka dalam keadaan yang pertama ini sudah jelas hewan kurban tersebut hewan kambing tersebut sebaiknya diarahkan untuk kurban saja tidak diniatkan untuk akikah sebab yang memiliki hewan tersebut sudah berusia dewasa sudah lewat masa kesunahan untuk mengakikahi dirinya sendiri di mana tadi sudah kami sampaikan bahwa ada kritik dari para ulama terkait dengan Keterangan nabi mengakikahi dirinya sendiri. Maka, sekali lagi, jika sohibul kurban atau orang yang memiliki hewan kurban ini datang kepada panitia dan menyampaikan ingin menggabungkan niat kurban dan akikah jadi satu, sementara dirinya sudah dewasa, maka diarahkan untuk hanya menjadikan hewan tersebut hewan kurban tanpa digabungkan dengan akikah. Yang kedua, jika... Kambing yang ingin disembelih tadi bertepatan dengan hari ketujuh dari lahirnya seorang anak, sehingga diniati untuk akikah. Maka, dalam keadaan demikian, boleh bagi seseorang untuk menyembelih hewan akikahnya di hari pelaksanaan sembelihan Idul Adha, tanggal 10 sampai tanggal 13, dul hijjah. Namun, soal penyatuan niat akikah disatukan dengan kurban ada khilaf di antara para ulama madhab syafi'iyah membolehkan karena samanya waktu samanya hari pelaksanaan seperti kasus tadi anak lahir di hari ketujuh sementara hari tersebut bertepatan dengan idul adha maka ulama syafi'iyah membolehkan namun demikian majelis tarjih dan tajdid muhammadiyah berpendapat tidak ada penyatuan niat dalam ibadah sehingga kurban dengan akikah tidak boleh disatukan dan tidak ada keterangan dari nabi maupun dari sahabat radhiyallahu an bahwa ada amaliyah nabi maupun amaliyah sahabat yang mencontohkan menyatukan niat akikah sekaligus dengan kurban oleh karena itu bagi para orang tua sahibul kurban yang ingin akikah dan juga ingin kurban mau tidak mau suka tidak suka harus ada dua hewan satu hewan diniatkan disembelih karena akikah untuk akikah lahirnya seorang anak satu hewan disembelih khusus untuk kurban saja demikian yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan keterangan singkat ini bermanfaat soal adanya beda pendapat dan pilihan itu sesuatu yang lumrah dalam persoalan fikih begitu pula majelis tarjih dan tajdid telah menetapkan hukum-hukum sesuai dengan pengkajian terhadap dalil-dalil yang terperinci Mudah-mudahan kita bisa berlapang dada dalam menerima perbedaan dan bisa beristiqamah memegang manhaj yang kita yakini. Demikian Nasruminallah wa fatrum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.